Hai hai hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini aku mau sharing ke kalian itu mengenai skincare, teman-teman. Jadi aku akan sharing 3 produk night skincare rutin untuk anak sekolah yang hasilnya di wajah kita itu bakalan bagus banget, teman-teman. Nah, buat kalian yang penasaran, pastikan kalian semua untuk subscribe dan nyalain tombol loncengnya supaya kalian gak ketinggalan kalau aku upload video baru ya. Sekarang kita langsung mulai aja ke videonya. Untuk anak remaja atau bisa kita bilang anak sekolahan itu lagi males-malesnya yang namanya pakai skincare, ya kan? Karena skincare sendiri kalian pasti berpikir banyak banget sih rangkaiannya. Ya memang sebanyak itu, tapi kalau kalian yang usia remaja atau anak sekolah itu kalian cukup pakai 3 produk aja, karena kulit kalian sendiri itu masih sensitif banget terhadap penggunaan suatu produk, teman-teman. Aku rekomendasiin ke kalian 3 produk aja. Ini tuh harganya murah banget dan kalian bisa temuin di mana aja ya, teman-teman. Maksudnya di mana aja tuh ada di Alfamart, Indomart, Alfamidi dan lain sebagainya. Oke, teman-teman, sekarang kita langsung mulai aja. Kita bahas dari 3 produk tersebut. Yang pertama, kalian bisa pakai yang namanya facial wash ya, teman-teman. Di sini aku pakai facial wash dari Pond's. Ini Pond's Clear Solution Facial Scrub. Jadi selain sabun wajah, kalian juga bisa manfaatkan si scrubnya, karena ada scrubnya juga, teman-teman. Ini tuh isinya ada 100 gram dengan harga Rp32.000. Aku tuh belinya di Indomaret. Kalian juga bisa temuin di Alfamart, Alfamidi, pokoknya di tempat seperti itu sejenisnya ya, teman-teman. Nah, untuk wanginya sendiri, ini itu wanginya seger banget, aromanya enak banget, bikin fresh, dan teksturnya sendiri dia itu ada scrubnya seperti yang aku bilang tadi dan ada butiran-butiran hijaunya. Jadi scrubnya itu warnanya hijau, teman-teman. Teksturnya ya seperti sabun pada umumnya dan ada scrubnya gitu ya, teman-teman. Nah, si facial foam ini itu bisa banget nih untuk ngelembutin wajah kalian karena ada si scrubnya itu, dan bisa mengurangi komedo, terus membantu mencerahkan, membantu mengurangi masalah jerawat di wajah kalian. Ini tuh bagus banget untuk anak sekolahan menurut aku. Makanya aku rekomendasiin si produk ini ke kalian. Apalagi ini tuh dipercaya untuk mengangkat minyak yang berlebihan di wajah kalian. Jadi ini cocok untuk wajah yang berminyak dan juga normal ya, teman-teman. Ini dia hasilnya, teman-teman. Setelah aku bilas menggunakan air bersih, ini sudah cukup mulai mengering dan kalian bisa lihat sendiri tadi busanya itu lumayan banyak banget kan. Dan karena busanya banyak itu bisa mengangkat minyak yang berlebihan di wajah kita, teman-teman. Jadi untuk keesokan harinya wajah kita kalau misal beraktivitas udah nggak terlalu banyak konsumsi minyak yang berlebih, teman-teman. Jadinya enak banget dan nyaman banget kalau misalnya kita mau aktivitas. Untuk hasilnya sendiri di wajah aku itu lembut banget, lembab banget dan gak kering sama sekali. Ini enak banget sih kalau kataku, dan wanginya itu cukup lumayan enak karena masih ada sisa-sisa wanginya gitu di wajah dan itu enak banget. Next, kita bisa pakai yang namanya masker, teman-teman. Di sini aku rekomendasiin ke kalian masker ini adalah masker Vienna Purifying Black Mud. Ini tuh tipe yang peel off gitu, jadi lebih memudahkan kita untuk maskeran, ngebersihinnya juga lebih mudah. Dan ini fungsinya bagus banget, memberikan energi pada kulit dengan lumpur hitam alami yang kaya akan mineral, teman-teman, dan bikin wajah kita itu lebih lembab, terus lebih segar, bersih, berseri-seri, dan bisa mengangkat komedo yang berlebih di wajah kita, teman-teman. Pastinya pori-pori kita itu lebih bersih lagi, dan ini cocok banget untuk kulit yang berminyak dan juga normal ya, teman-teman. Harganya sendiri aku beli itu Rp10.000. Ini bisa 2 kali pakai, jadi kalian pakai itu 1 minggu 2 kali aja, nggak usah banyak-banyak. Jadi satu saset ini bisa untuk 2 kali dalam seminggu, teman-teman. Ini juga bisa kalian temuin di Indomaret, Alfamart, dan lain sebagainya ya, teman-teman. Sekarang kita langsung buka aja kemasannya. Ini ada tempat untuk ngebukanya juga, jadi nggak usah pakai gunting ataupun lain sebagainya.
Dan aku langsung pakai aplikatornya aja. Aku pakai aplikator yang seperti ini, yang pipih kayak gini. Karena kalau kita pakai brush itu bakalan habis di brushnya itu, teman-teman. Gak ngabisin banyak produk kalau misalnya pakai aplikator yang kayak gini. Dan kalau misalnya gak ada aplikator seperti ini, kalian bisa pakai jari yang manis sama yang tengah ini loh, teman-teman. Dua jari kalian balurin ke wajah kalian itu juga bisa. Nah, sekarang aku mau langsung aplikasiin aja si masker ini. Oh ya teman-teman, untuk wanginya sendiri ini tuh nggak sesuai apa yang aku pikirkan, karena waktu aku awal beli aku kira tuh kayak nggak ada baunya nggak enak gitu kan, karena lumpur hitam alami gitu ya. Nggak taunya ini tuh wanginya seger banget, aromanya beda banget deh apa yang ada di bayangan aku. Jadi ini cocok untuk kalian, jadi ngerasa lebih fresh gitu. Dan sekarang aku langsung aplikasiin aja ke wajah seperti ini. Oke teman-teman, ini udah selesai aku aplikasiin si maskernya ke wajah aku. Aku aplikasinya serata mungkin di seluruh bagian wajah. Dan kalau udah, kalian bisa tunggu selama 20 menit. Nanti kalau udah agak mengering, kita bisa peel off maskernya. Dan kita bisa bilas menggunakan air bersih, teman-teman. Sekarang aku mau tunggu dulu selama 20 menit. Oke teman-teman, ini dia hasilnya setelah aku peel off dan aku bilas menggunakan air bersih. Kalian bisa lihat sendiri, ini hasilnya cerah banget, bagus banget, beda banget sama sebelumnya waktu aku pakai sabun wajah dan juga si masker ini. Ini tuh enak banget di wajah aku, hasilnya lembut, lembab, dan ini aku mau tunggu sampai benar-benar kering, nanti aku langsung ke step berikutnya. Next, aku akan pakai yang namanya moisturizer, itu pelembab wajah, terus tangan, terus kaki, terus rambut, pokoknya multifungsi banget. Ini adalah, aku pakai ini adalah Lauren Shooting Gel Aloe Vera 98%, itu mengandung aloe vera, teman-teman. Jadi, ini itu packagingnya warnanya hijau, dan dalamnya itu gel, teman-teman, teksturnya seperti gel. Nah ini tuh ada segelan gininya. Nah isinya tuh ini banyak banget ya teman-teman, aku udah pakai hampir 1 bulan, ini masih ada banyak banget, dan teksturnya dia benar-benar ada sensasi wangi aloe veranya gitu. Menurut aku ini teksturnya sendiri dia transparan dan gak lengket sama sekali ya teman-teman. Nih, fungsi si aloe vera gel ini adalah melembabkan ya teman-teman. Jadi cukup untuk di malam hari kalian pakai ini aja. Ini ngebantu banget untuk kalian wajahnya yang kering itu agar lebih lembab teman-teman. Ini tuh juga bisa nyerap banyak minyak gitu loh teman-teman. Jadi cocok juga untuk kulit berminyak. Yang jelas dia nggak akan produksi minyak yang berlebihan di wajah kita teman-teman. Apalagi kalau misalnya keesokan harinya bangun tidur, ini tuh bakalan lembab banget di wajah kita. Dengan pakai 3 produk aja yang udah aku kasih tahu tadi, itu tuh bakalan glowing banget hasilnya, walaupun cuma pakai produk itu doang. Nah teman-teman, ini itu aku belinya di Danda. Untuk hasilnya sendiri kalian bisa lihat, ini bagus banget, kenyal dan lain sebagainya. Pokoknya ini luar biasa, padahal cuma pakai 3 produk aja. Oke teman-teman, itu dia tadi rekomendasi aku 3 produk night skincare rutin untuk anak sekolah dan hasilnya bagus banget. Teman-teman, tadi kan ada informasi nih dari aku kalau misalnya pakai maskernya 1 minggu itu 2 kali aja. Nah, selama nggak pakai masker, kalian bisa tuh pakai yang namanya sabun wajah sama si gel aja. Jadi cukup 2. Dan kalau misalnya pakai masker jadinya 3 produk gitu ya teman-teman. Semoga bisa membantu kalian semua kalau misalnya wajah kalian kusam, berminyak dan lain sebagainya. Dengan 3 produk yang aku udah rekomendasiin ke kalian, semoga membantu, semoga bermanfaat. Semoga di hari-hari berikutnya kalian bisa beraktivitas dengan nyaman, dengan senang, gembira, karena wajah kalian itu gak ada masalah pada kulit gitu ya teman-teman. Dan semoga kalian suka sama video ini. Kalau kalian semua suka sama video ini, jangan lupa untuk di like, terus di komen, di subscribe, dan jangan lupa untuk share video ini sebanyak-banyaknya ke sosial media yang kalian punya ya. Bye, see you on my next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.